Islam itu sebenarnya gini, banyak nggak banyak itu kan tergantung kontennya juga ya. Kalau kontennya menarik, kalau ya banyak. Kalau yang motor, wih udah motor tuh Ben. Kembali sih, kembali sih lintas. Apa ini? Anak apa? Anak buahnya Sambo itu kan? Barangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahrawi Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok tumben suaranya kecil sekarang? Gimana ini? Agak gimana ya? Deg-degan gitu. Deg-degan ya? Oh, grogi ceritanya. Grogi. Lepaskan, Gung, lepaskan. Gimana nih kabarnya Bahrawi Channel? Udah lama kita enggak ketemu. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Masyaallah. Alhamdulillah. Sekali mau ketemu ini di acara yang luar biasa ini. Mau kemana nih Kang Ilan? Kita coba akan nonton Formula One wow. Di kota Jeddah di dan luar biasanya kita bersama YouTuber otomotif yang terdahsyat nih. Wow. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dengan siapa ini? Dengan Ridwan Hanif di sini. Iya. Ya, bisa dipanggil gubernur. Iya. Tapi ya, giliran ya, sama gue ditanya gubernur gak mau nih. Oh, gitu ya. Janganlah. Kenapa gubernur. Kenapa gubernur? Kan, karena waktu itu manggilnya Tanah Haram. Oh iya. Iya, kalau di sini kan Jeddah udah bukan. Oh, udah bukan, betul. Kenapa dipanggil gubernur nih? Gubernur ya, otomotif masih. Orang suka salah ngetek. Ya. Oh, gitu. Iya. Cara wibawanya udah mirip lah. Oh, iya. Kemarin juga waktu Haji ketemu ya. Ridwan Kamil. Iya. Ridwan Hanif, Ridwan Kamil. Iya, sama. Namanya bedanya, sama ya. Bedanya Hanif dan Kamil. Iya. Oh, kadal hisab. Kadal hisab. Oh, berarti dalam rangka umroh ini ya? Dalam rangka umroh. Jadi mutawif. Mutawifnya Kang Alman. Habibi. Habibi ya. Masya Allah, tabarakallah. Gimana umroh kali ini? Alhamdulillah. Beda ya rasanya, dingin. Oh, dingin ya? Iya. Kan biasanya panas ya? Iya. Kok ini dingin? Rasanya tuh kayak bukan di Arab. Oh, iya. Apalagi kalau malam. Iya, benar. Itu apalagi pagi ya, kalau sarapan kan kita senangnya di luar ya, enggak di hotel ya. Itu cari makan, anginnya dingin, sepoi-sepoi ya. Dingin banget. Madinah dingin banget. Madinah lebih dingin lagi. Iya, Madinah lebih dingin daripada Mekah. Jadi rasanya bayangan-bayangan dulu kita ke Arab Saudi itu biasanya panas. Anginnya tuh kayak hair dryer ya anginnya ya. Iya. Itu berubah. Kayak di puncak. Betul. Itu tergantung banyak Arab gitu kan, benar-benar rasa di puncak. Iya. Banyak orang Indonesia, banyak orang Arab. Tergantung seasonnya berarti ya. Iya, ini kali musim. Jadi kalau saya saranin kalau mau umroh ini saat-saat paling tepat tuh pas musim dingin. Iya, Desember, Januari, Februari, Maret masih. Ya, padahal di Maret udah 20-an. Mending Maret juga. Sih, tapi mending kalau Maret, terlalu ya. Dingin juga. Ya, ngepris yang laki yang kasihan tuh yang laki-laki. Kasihan menggunakan irop kasihan. Iya. Oh, pakai irop ya. Iya, enggak bisa pakai jaket kan? Oh iya. Kalau perempuan bisa-bisa aja, kalau laki-laki itu aduh. Tapi kemarin oke kok. Iya. Kemarin oke kok. Soalnya pas di dalam Masjidil Haram tuh enggak windy ya, enggak ada angin ya. Dari Madinah atau Mekah nih? Dari Madinah dulu. Ke Madinah dulu. Jeddah, Madinah, Madinah, Mekah. Oh, dari Madinah naik bus atau naik kereta nih? Cepat. Kereta ya. Gimana rasanya dengan adanya kereta cepat Arab Saudi sekarang? Enak ya, kenceng lagi 300 km/jam. Seperti yang di review sama kita baru dari Jepang juga kan, naik Shinkansen dari Tokyo Osaka. Enakan mana? Yang 900 itu? Apanya 900? 900 km/jam. 250. Oh, 250. 250 aja. Kencengan di Arab dari Saudi ya? Di Arab. Ah, yang benar. Oh, beneran. Kan katanya AC-nya lebih bagus. Iya. Apa namanya? Akselerasinya itu enggak berasa sama ngeremnya kalau di sini. Kalau di Jepang masih agak terasa. Terasa ya? Masih agak terasa dan lebih padat ya. Di sini agak sepi keretanya. Iya. Nah, apa karena mahal ya? Enggak juga. Karena sama. Setiap jam sekarang udah ada ini. Iya, sama katanya di sini tuh yang susahnya itu ini ya, apa namanya, kalau bawa barang bawaan banyak itu nggak boleh ditolak ya? Iya. Jadi bawanya hanya satu. Makanya banyak besar. Yang tour and travel itu lebih baik pakai bus aja gitu daripada pakai kereta cepat ya. Enggak, bagasi tetap harus dibawa bus.
jamaah tetap naiknya. Jadi bayar double ya. Bayar double. Travelnya ya. Iya, betul. Nah, kemarin mungkin juga itu kita nitip. Oh, nitip kan? Nitip. Soalnya kan kita bikin dua rombongan. Iya. Karena ada yang di kursi roda enggak bisa naik bus. Iya. Jadi kita dari Jeddah ke Madinahnya sendiri keluar dari rombongan. Oh. Dari Madinah ke Mekah sendiri keluar dari rombongan, dan nanti pulangnya pun juga lewat Jeddah kita juga sendiri. Sendiri ya? Makanya waktu umroh pun kita nggak sama rombongan, aku jadi mutawif. Makanya kalau kalau travelnya bersama Baharawi Barokah Tour and Travel, asik. Itu bebas mau tidur kapan, mau bangun kapan, mau berangkat oh. pun kapan boleh. Saya kan emang biasanya backpackeran ya, iya. Jadi ketika ikut Tour and Travel, agak aneh ya. Travel jadinya rasanya kayak beda gitu lah. Agak aneh gitu ya. Iya. Iya betul sekali. Gak jadi, biasa terjadwal kan? Saya enaknya mau ke masjid, ya kan? Gak balik-balik. Gitu. Iya betul sekali. Betulan nih sendiri ya? Sama teman-teman. Enggak, maksudnya bukan dengan keluarga. Enggak. Istri, tadinya anak. Istri misalnya mau ikut, cuma istri hamil. Oh, selamat. Mabruk. Amin. Ya, berkah insya Allah. Karena anak itu bertambah rezeki namanya. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat umroh makbul, mabrur. Amin. Dan bisa kembali terus ke sini. Cuma ini ya. Apa tuh? Biasanya kan kita kan di dekat Ka'bah ya, di bawah lantai 1 ya. Iya. Pas di lantai 2, pakai kursi roda dorong itu ternyata jauh banget ya. Gimana? Pas di lantai 2, kan ya? Dorong kursi roda kan? Iya. Ternyata jauh banget ya. Jauh. Di atas 1 kali, di bawah 7 kali. Oh gitu ya? Iya, hitungannya begitu. Buset. Iya dong. Jauh banget loh radiusnya loh. Iya. Muter-muter. Iya kan jadi gede. Jadi 7 putaran itu kalau di bawah. Jadi kalau di atas itu sambil tawaf itu sambil harus minum air zam-zam. Iya, betul. Kalau enggak ini. Capek ya? Kalau enggak kausan. Kalau enggak tinggal overheat. Enggak. Enggak tinggal pindah ke sebelah kanan kalau enggak. Naik itu jalannya. Naik skuter. Enggak, kita dorong teman. Dorong teman ya. Oh, naik skuter tinggal jalan itu sebenarnya. Iya. Masya Allah. Ada skuter ya? Ada. Di lantai 3. Di lantai 3. Bisa ya. Di review itu. Bisa dimudahkan sih sebenarnya. Semua sekarang dipermudah, tambah dipermudah semua. Insyaallah. Sama bedanya sama umroh-umroh yang dulu. Enggak tahu kenapa ya, yang sekarang itu walaupun orang yang lebih banyak tapi lebih sepi. Lebih sepi ya? Biasanya di waktu sa'i atau segala pada teriak-teriak tuh tur leadernya, terus yang lain pada ngikutin. Iya. Ini enggak ada. Umrohnya jam berapa dulu? Malam. Jam berapa? Jalan 7 habis isya. 7 malam. Nah, jamaah Indonesia datangnya itu setelah jam 10 malam dari Madinah. Bus-bus itu kan berangkatnya setelah sholat makan siang kan. Nah, tiba di Mekah jam 10 malam. Nah, itu. Jadi tawafnya nanti jam 1 dini hari. Selesai sampai jam 3, jam 4 pagi. Ya, itu rutenya. Kalau lewat grup ya. Tapi kalau udah individu kan bisa jalan kapan saja, jam 7 sore ya, yang 7 malam ya pasti orang baru selesai sholat maghrib, baru selesai sholat. Karena kan kita biasanya kan sendirian backpackeran ya, itu kadang-kadang tuh ada grup mana kita ikut aja. Oh, jadi gitu. Gak usah baca lagi. Oh gitu, iya. Nah, kalau kemarin sambil baca, berarti tinggal di Mutawif Habibi. Oh iya. Rubik Fir. Warham. Wafu. Wafu. Jadi amma ta'alam gitu ya. Ya sebenarnya doa tawaf itu umroh itu doa pamungkasnya kan cukup dengan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Itu doa pamungkas itu. Jadi doa dengan itu ya, doa dengan itu saja sudah cukup. Tapi di rukun yamani sampai ke Hajar Aswad itu kan yang ya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu hanya doa pamungkas itu. Jadi tidak terlalu perlu juga panjang-panjang. Dan kalau enggak bisa bahasa Arab juga bisa bahasa Indonesia. Benar. Iya kan? Iya. Ada terjemahannya. Nah, itu pencerahannya di hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya dulu kalau di grup gitu kan suka berdoa rame-rame. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Amin. Amin. Berikanlah aku rezeki yang banyak. Amin. Berikanlah aku kemudahan, amin. Berikan aku jodoh, amin. Kenceng banget. Ya. Terus kalau udah yang sudah yang punya jodoh, minta jodoh lagi dong. Aduh, nggak tahu deh.
Oh gitu ya. Kan umurnya backpacker, anak muda. Anak muda, betul sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya termasuk anak muda bukan ini ya? Masuk. Anak tua. Masuk. Aduh. Ini duren. Wow. Ada Kang Alman ternyata di sini. Wih. Wow. Alman gak bisa kesangka. Iya ya. Yang megang ini lagi, megang steel lagi. Supir guys. Wow. Gimana Kang Alman, sehat? Setelah berapa tahun gak megang manual? Manual ya. Jadi iya. Anak istri sehat? Sehat, alhamdulillah. Udah boleh di go ini ya, public sekarang ya? Iya. Baby A ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah kemarin sempat juga ini datang ke ini ya, ke rumah Kang Alman dan TV ini, masya Allah ternyata indah banget di Subang ya. Keren Subang, masya Allah. Nanti boleh juga tuh diulang lagi kalau ke Indonesia. Gampang ke Klaten, ayo. Klaten ya, boleh, beneran. Boleh. Pasti datang tuh kalau Klaten nanti. Main kan dekat tuh tengah-tengah Jogja Solo. Iya. Jadi bisa sampai main ke Jogja, bisa main ke Solo. Nah, tengah-tengah. Wow. Portofolio ya. Kalau mau makan murah di Jogja. Nah, di Klaten lebih murah. Klaten lebih murah. Ya Allah, Solo lebih murah lagi ya. Ustaz Salim Villa aja yang di Jogja udah semurah itu ke Klaten kaget. Klaten kaget ya. Allah, dan makanannya enak-enak nasi banget. Bebek ST manis dengan bebek yang super enak enggak nyampe 20.000. Allah Akbar. Balas itu kata orang sini. Gratis kata orang sini. Murah banget. Iya. Orang itu kan dari desa ingin ke kota. Kalau ya. Dia dari kota ke desa. Desa ya. Iya itulah namanya. Namanya keren, ya? Manusia tuh begitu. Jadi ada orang yang enggak suka mencari kedamaian. Kedamaian, ketenangan. Di mana-mana kalau hati kita damai aja kok. Iya sih. Betul kan? Iya benar. Tergantung dari hati sih sebenarnya. Masya kedamaian, kesempurnaan. Cinta. Cinta. Yang abadi. Kok nyambung ini? Iya. Gimana Kang Ilan? Sampai mana kita ini ya? Kita mau kemana nih Kang Ilan? Iya, kita masih berada di perjalanan soalnya kan nonton Formula 1 di Jeddah ya. Iya. Sudah kita jelaskan pas opening tadi, iya enggak? Iya. Betul lagi. Oh gitu ya. Sama iya, nanti next time dengan Bung Hasibuan juga ini. Bung Hasibuan. Iya, kasihan Bung Hasibuan. Di alam bujang kita kemana ini? Sibuk cari duit terus. Sibuk cari duit. Story itu luar biasa. Macet juga ada. Hah? Iya, Jeddah begitu. Karena setiap ada ini apa? Ada momen-momen event-event gitu. Nah, begitu. Itu. Iya. Ini sekarang mobil Ford itu kenapa ngupi ini ya? Apa? Rubicon. Jeep ya, Rubicon ya? Iya emang saingannya, tapi dia ngambil rootsnya dari mobil zaman dulunya dia. Oh. Bronco. Jadi enggak ini juga ya? Bronco sama dia dihidupin lagi. Kok enggak pernah di review sih di Indonesia? Enggak masuk resmi. Oh. Masuk resmi pun masuk belum ya? Itu 2M lebih. Oh gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau jadi YouTuber otomotif itu kita kalau mau review itu apakah harus beli atau minjem atau gimana? Minjem aja. Minjem aja. Seperti Range Rover yang di depan itu. Oh, ini Chevrolet maksudnya. Enggak, yang sana kanan. Wuling Almas kalau di Indonesia. Enggak, itu Range Rover. Siapa ini kan? Pelari. Iya. Sport ya? Bukan kayaknya. Sport itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu Chevrolet. Oke. Emang bos? Ya. Captiva. Jadi YouTuber itu yang paling enak itu sebenarnya YouTuber otomotif kalau kita menguasai tentang permobilan, karena setiap tahun selalu ada mobil baru. Betul. Tapi ya kalau kata YouTuber gadget dia bilangnya begini, jadi YouTuber otomotif capek ya, panas-panasan di luar, bikin videonya lama dan terus banyak endorse-nya. Kalau gadget enak di dalam rumah. Di dalam rumah ya. Ayo, bingung kan Sawang Sinawang. Ah tapi sebenarnya gini, banyak nggak banyak itu kan tergantung kontennya juga ya. Kalau kontennya menarik kalau ya banyak, kalau yang motor, ada motor tumben balisi balisi lintas apa itu ya, anak apa itu? Anak banyak sambo itu kan pastikan itu sebenarnya gini, banyak nggak banyak itu kan tergantung kontennya juga ya. Kalau kontennya menarik kalau ya banyak, kalau yang motor, ada motor tumben balisi balisi lintas apa itu ya, anak banyak sambo itu kan
astagfirullah.